Sungguh malang nasib Darwin. Babak belur menjadi sasaran amukan warga setelah kepergok mencuri di sebuah rumah di Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna. Ketika beraksi, pelaku menggunakan topeng masuk ke dalam rumah melalui jendela serta menggasak uang milik korban di dalam lemari sejumlah Rp500.000. Namun naas, pada saat pelaku akan keluar melewati jendela, dilihat oleh warga yang melintas, kemudian pelaku dikejar dan berhasil ditangkap. Setelah menjadi bulan-bulanan warga, pelaku kemudian diserahkan ke polisi. Kemudian tersangka keluar dari rumah dengan melewati jendela rumah, namun pada saat kaki berada di atas jendela, saat itu tersangka melihat 3 orang sedang mengintip, sehingga tersangka masuk kembali ke dalam rumah dan lari keluar melewati pintu dapur. Dan saat berada di luar rumah, tersangka dikejar oleh para saksi, sehingga akhirnya tersangka tertangkap tangan oleh warga. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Muna dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Rahmadi melaporkan dari Muna.